Tentunya selaku pimpinan Polda Sulsel, saya merasa sangat bangga atas pelaksanaan kegiatan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus fasilitas personil Polri sehingga dapat mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ini yang telah mendukung terlaksananya acara peletakan batu pertama. Semoga pembangunan rumah dinas Polres Pangkep dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan bisa segera digunakan. Pembangunan rumah dinas ini berada di atas lahan dengan luas 22.150 meter bujur sanggar. Kemudian akan dibangun sebanyak 32 unit yang dapat dijadikan hunian bagi personil serta keluarganya guna menunjang tugas-tugas personil Polres Pangkep. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, dengan dimulainya pembangunan ini, saya berharap semangat kerja dalam mengelola situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pangkep dapat terus ditingkatkan untuk Kamtibmas sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, ke depan aset Polri ini harus dirawat dan dijaga sehingga dapat terus digunakan dan dimanfaatkan.